Astaga, siapa yang menyerang kita barusan? Kata si Upin. Lihat, sepertinya dari atas sana deh. Waduh, siapa ya teman-teman? Waduh, ini kan keluarganya monster Gankyu teman-teman. Rasakan itu, Ultraman. Pada suatu hari, si monster Gankyu akan membangkitkan keluarganya. Baiklah, aku akan membangkitkan keluargaku untuk balas dendam kepada Ultraman. Baiklah, ayo bangkitlah keluargaku. Dan akhirnya keluarga monster Gankyu pun bangkit teman-teman. Hei Gankyu, kenapa kau membangkitkan kami? Padahal kami udah tenang dalam sana. Maafkan aku kakak-kakakku, aku butuh bantuan kalian saat ini. Kau ingin minta bantuan apa emangnya? Emangnya kami dinas sosial, ha? Ya nih, emangnya kau mau minta bantuan apa sih? Aku butuh bantuan kalian untuk membalas dendam kepada Ultraman. Dasar lemah, serahkan saja semuanya pada kakak-kakak kamu ini. Sementara itu, si Karos dan Upin Ipin habis makan siang dari restoran nih guys. Gimana Upin Ipin? Kalian udah kenyang belum? Iya kak, kami udah kenyang nih. Makasih ya udah traktir kami. Iya sama-sama. Sekarang ayo kita pulang ke rumah. Iya kak, ayo kita pulang. Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Krisna Sugilar. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan main game GTA San Andreas Diom lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini ceritanya si Upin dan Ipin dan juga si Karos habis makan dari restoran Jepang nih guys. Wih, mereka makannya di restoran Jepang ya, keren keren keren. Oke guys, dan sekarang kita akan pulang ke rumah ya teman-teman, karena sekarang udah jam 11 nih guys, waktunya bobok siang ya. Ya ampun. Oke lah guys, kita langsung naik ke mobil ya teman-teman. Wih keren ya teman-teman, mobilnya mobil Toyota Alphard ya, keren keren keren. Oke teman-teman, kita naik ke mobil lalu kita pergi. Siapa yang nabrak ini? Ya ampun, main tabrak-tabrak aja teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan pulang ke rumah ya teman-teman. Kita pulang ke rumah memakai mobil Toyota Alphard. Ya ampun, malah nyangkut di sini. Oke oke, kita ke sini teman-teman. Oke, kita pulang ya. Ini kok pada cepet-cepet banget ya guys ngendarain mobilnya orang-orang. Ya ampun, lihat sampai tabrakan tuh guys. Oke lah teman-teman, kita ke sini. Kita pulang ke rumah ya teman-teman. Bentar-bentar, sebenarnya aku salah jalan guys. Aku salah jalan guys, ya ampun. Harusnya ke sini teman-teman. Oke, kita ke sini. Kita turun ya. Kita belok kiri. Oke teman-teman, kita ke sini. Dari depan kita belok kanan. Cekit. Oke mantap. Awas, ya ampun, kita tabrakan sama bajaj teman-teman. Bajajnya bajaj si Yaya tuh guys. Si Yaya ngendarin bajaj ya sekarang. Ya ampun, malah tabrakan ya. Oke, kita ke sini teman-teman. Aduh, ada apa lagi nih guys? Ada apa lagi ya? Wah, lihat si Pang diserang sama 3 Pokemon. Tolong, siapapun tolongin aku. Wah, Karos, ayo kita harus membantu si Pang menangkap ketiga Pokemon itu. Baiklah, ayo Upin Ipin, kita tolong si Pang. Hei Pang, kau tidak apa-apa kan? Biar kami menolongmu. Wah, hati-hati Karos dan Upin Ipin, mereka sangat kuat. Tenang saja, serahkan saja semuanya kepada kami. Iya Pang, tenang saja, biarkan kami menangkap mereka. Berubah jadi Ultraman. Dan kemudian mereka pun berubah jadi Ultraman. Oke, kalahkan mereka. Oke teman-teman, di sini kita berperan sebagai Ultraman cantik ya teman-teman, dan juga Ultraman Upin Ipin guys.
Dan di sini kita akan mengalahkan ketiga Pokemon ini ya teman-teman. Tapi ini si Upin Ipinnya malah diem teman-teman. Woi, kalian kok malah diem? Ayo bantuin kami lah. Kok malah diem? Ya ampun. Mari guys, oke lah, gak apa-apa lah. Mungkin error ya guys. Kita akan kalahkan saja para naga ini guys. Para Pokemon naga ini. Ya ampun, ada polisi ngejar kita guys. Bentar guys. Oke, sekarang kita hajar ya. Ya, ya. Rasakan ini. Hip, ini dia kekuatan Ultraman cantik. Cantik. Oke, lagi teman-teman. Kita hajar lagi teman-teman. Ya, ya. Sini kau, ayo bangun. Ya. Ayo bangun, masih belum selesai. Ayo sini, pukul. Ayo, rasakan ini. Oke, kita berhasil guys. Wah teman-teman, terima kasih ya udah membantu menangkap mereka. Iya Bang, tidak masalah. Mulai sekarang jaga mereka baik-baik ya. Hehehe, iya sudah pasti. Tiba-tiba, waduh, terjadi ledakan teman-teman. Astaga, siapa yang menyerang kita barusan? Kata si Upin. Lihat, sepertinya dari atas sana deh. Waduh, siapa ya teman-teman? Waduh, ini kan keluarganya Monster Gankyu teman-teman. Hahaha, rasakan itu Ultraman. Kami adalah Squad Monster Gankyu. Kami datang ke sini untuk balas dendam kepada kalian semua. Jadi ini semua adalah ulahmu ya Monster Gankyu. Hahaha, mulai sekarang kalian tidak akan bisa mengalahkanku lagi. Aduh, gimana nih, energiku sudah habis. Tenang saja, biar aku yang akan mengalahkan mereka. Hahaha, baiklah kalau begitu. Ayo, serang. Kalahkan dia. Oke teman-teman, kita akan kalahkan Ultraman cantik ya. Oke teman, di sini aku memakai karakternya keluarganya si Monster Gankyu teman-teman ya. Oke, dan di sini kita akan melawan Ultraman cantik teman-teman. Tapi si Gankyu originnya malah diam guys. Woi Origin, Gankyu Origin, bantu aku woi. Ya ampun, dia malah diam guys, ngebug lagi kayaknya ya. Oke teman-teman, kita hajar saja si Ultraman cantiknya teman-teman. Ya, rasakan ini Ultraman cantik. Rasakan. Aduh, gak mempan teman-teman, dia emang kuat ya. Oke kita guys, harusnya ini. Ya ampun, salah sasaran kita barusan teman-teman. Rasakan. Oke, ayo semuanya terus hajar. Aku akan mengeluarkan jurus api terlarang. Rasakan ini. Dan akhirnya Ultraman cantik Karos dikalahkan. Dan kemudian mereka pun dibawa ke markas Monster Gankyu.